Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad fi kitab al-Hikam, Al-Khawfu al-Sadiq ya'malu fi mahwi shahawatin nafsaniyah wal-himam al-daniyah amal al-nari fi ikhragi al-ashjar. قال الله تعالى فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. الحبيب عبد الله الحداد ingin menjelaskan kepada kita dua sifat yang harus dimiliki seorang mukmin, yaitu sifatul khauf wa sifatul raja. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khaufu war raja, sifat khauf dan raja adalah ibarat dua sayap burung, yatiru ilallah. Dengan dua sayap khauf dan raja, seorang mukmin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Tuhannya Allah. Sifat takut kepada Allah dan sifat harapan husnudzan atas pahala Allah. Ini adalah dua sayap seorang mukmin untuk sampai kepada Allah. Tanpa khauf, seorang tidak akan sampai kepada Allah. Seperti halnya tanpa roja, harapan, husnudzan, orang juga tidak akan sampai kepada Allah. Jadi dua sifat ini menjadi dua sifat penentu untuk mukmin bisa mengenal Tuhannya dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa itu khauf? Lawannya khauf, takut, adalah adamul khauf, enggak takut. Apa itu raja? Harapan. Lawannya raja al-ya's, putus asa. Tidak takut kepada Allah akan menjerumuskan seseorang dalam maksiat dan masuk neraka Allah. Putus asa atas rahmat Allah akan membuat mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dua sifat yang mulia ini. Tapi apa hakikat al-khauf dan apa hakikat ar-raja? Jangan sampai kita menganggap diri kita sudah punya sifat khauf padahal kita enggak. Padahal sifat itu enggak ada, hanya gambaran syaitan. Atau kita menganggap kita punya sifat raja, sifat yang mulia, padahal hal itu enggak ada. Hanya gambaran syaitan. Maka di sinilah Habib Abdul Haddad menjelaskan kepada kita apa hakikat sifatul khauf dan apa hakikat sifatul raja. Al-khawfu sadiq, dikatakan seseorang punya sifat khawf, ya sifat yang mulia. Fa khawfuni in kuntum mu'minin, kata Allah. Takutlah kamu kepada aku. Kalau kau orang beriman, takut kepada aku. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yarduh. Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk kita cari ridhanya, untuk kita takuti. Dikatakan orang punya sifat khauf, as-sadiq yang benar. Al-khauf as-sadiq ya amal. Sifat khauf akan berbuat kepada seseorang jika dia punya sifat khauf.
fi mahwi syahawatin nafsaniyah. Sifat tersebut, sifat khauf tadi akan menghilangkan, akan menghapus keinginan-keinginan untuk bermaksiat kepada Allah. Syahwat-syahwat nafs. Wal himamid daniyah. Dan sifat khauf akan menghapus dalam hati seseorang, menghapus keinginan-keinginan yang rendah. Sifat itu yang menghapus. Keinginan maksiat akan terhapus dengan khauf. Semangat untuk mendapat atau melakukan hal yang hina akan dihapus dengan khauf. Itulah khaufus shadiq. Beliau mengibaratkan bagaimana sifat khauf tadi bisa menghilangkan, menghapus keinginan maksiat, sehingga tidak terlintas seseorang yang punya khauf untuk maksiat kepada Allah. Gimana saya mau maksiat? Nanti disiksa oleh Allah. Allah melihat saya, Allah memperhatikan saya. Sayyidina Habib Umar pernah memberi contoh. Orang punya sifat khauf. Seseorang ditaruh di dalam kamar. Penuh dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Ada minuman keras, ada makanan yang haram, ada hiburan-hiburan, ada perempuan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian dikatakan oleh orang kepada orang tersebut, silahkan Anda nikmati semua yang haram ini. Tapi ingat, kalau kamu makan sedikit aja, kalau kamu minum sedikit aja yang haram, atau melakukan perbuatan haram, sini-sini, dibawa ke kamar sebelahnya, dibuka penuh dengan siksa. Kursi yang siap untuk nyetrum dia. Alat yang siap untuk mukul dia. Air panas atau yang timah mendidih yang siap untuk memasukkan dia ke dalamnya. Kalau kamu makan sedikit aja, minum sedikit aja, berbuat maksiat sedikit aja, kamu akan masuk di sini. Akan disiksa di sini. Orang punya sifat khauf, dia tidak akan mungkin berani megang atau mendekat hal yang haram. Karena dia yakin, kalau saya megang ini, maka saya akan masuk ke kamar sebelah yang penuh dengan siksa. Sehingga sifat takutnya dia kepada siksa, adab yang sudah disiapkan, menghilangkan di hatinya keinginan untuk bermaksiat. Beliau memberi contoh. Amalan nari fi ihragil asyjar. Khauf yang ada di hati seseorang akan menghilangkan keinginan maksiat seperti api yang besar membakar satu pohon yang kering. Pohon kering diberi api yang besar. Habis itu pohon dalam waktu yang singkat. Demikian, seseorang yang punya khauf as-sadiq, habis di hatinya keinginan untuk maksiat kepada Allah. Maka jangan heran, para nabi tidak terlintas maksiat di hatinya. Memang mereka maksum, tapi mereka sangat takut kepada Allah. Bahkan, sebagian awliya tidak pernah terlintas bermaksiat dalam hatinya. Karena khauf yang sangat tinggi. Seperti hanya Sayyidina Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Beliau mengatakan, tabajjuh dengan nikmat Allah mundu arba'ina sana. Sudah 40 tahun ma fa'altul makruh wa ma hamamtu bimakruh. Sudah 40 tahun aku tidak pernah berbuat hal yang makruh
dan tidak pernah terlintas untuk berbuat makruh. Allahu Akbar. Beliau berbicara tentang hal yang makruh, bukan hal yang haram. Saya belum pernah berbuat makruh selama 40 tahun. Bahkan belum pernah ada keinginan, lintasan dalam hati untuk berbuat makruh. Kalau makruh aja enggak pernah terlintas dalam hatinya, maka jangan ditanya hal yang haram. Sangat jauh dalam hati beliau. Inilah orang yang punya hakikat al-khawfus sadiq. Menghapus dalam hatinya keinginan untuk maksiat dan hal-hal yang jelek. Seperti api membakar, menghabiskan kayu bakar yang kering. Qala Allah Ta'ala, fa'asabaha i'sarun fihi narun fahtaragat. Seperti halnya pohon yang kering terkena api dan habislah dibakar oleh api. Ini al-khawfus sadiq. Jadi kalau ada orang mengaku dirinya punya khauf, takut kepada Allah, tapi masih bermaksiat kepada Allah, maka takutnya bukan sadiq, khaufnya bukan sadiq. Faman khaufa maqama rabbihi jannatan. Orang yang takut kepada Allah akan diberi dua surga. Ada yang mengatakan jannatun fid dunya ay jannatul ma'rifah wa jannatul fil akhirah. Dua surga, surga di dunia dan surga di akhirat. Surga dunia adalah jannatul ma'arif, surga ma'rifah billah. Diceritakan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada seseorang pemuda yang melazimi Sayyidina Umar. Pemuda ini pemuda yang saleh, selalu hadir di majlisnya Sayyidina Umar bin Khattab. Maka kalimat Sayyidina Umar, hal Sayyidina Umar betul-betul mempengaruhi dan menguasai anak ini sehingga punya sifat khauf kepada Allah. Dalam perjalanannya ke Sayyidina Umar untuk menghadiri majlis beliau, selalu dihadang oleh seorang perempuan yang menggoda dia. Sekali, dua kali, tiga kali. Al-insan, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah kuat sehingga tidak mudah terpengaruh dengan godaan. Ada kalanya seorang imannya itu lemah sehingga terpengaruh dengan godaan. Ada insan. Suatu saat iman beliau mulai melemah dan digoda oleh si perempuan itu, maka beliau tergoda. Ringkas cerita, diajaklah si pemuda ini untuk ke rumahnya bermaksiat kepada Allah. Al-khawf, rasa takut yang ditanamkan oleh Sayyidina Umar dalam hati si pemuda ini membuat pengaruh. Dalam perjalanan ke rumah si perempuan ini, ketika masuk dalam pagar depannya, al-khawf membakar syahwatnya. Al-khawf, rasa takut kepada Allah, membakar keinginannya untuk maksiat. Langsung dia sadar. Astaghfirullah, mada af'alu al-an? Astaghfirullah, apa yang saya lakukan ini? Syahwat al-khawf. Apa yang membuat dia langsung hilang itu keinginan maksiat? Al-khawf, membakar keinginan maksiat. Apa yang saya lakukan ini? Astaghfirullah. Gimana nanti di hari kiamat? Ketika saya ditanya oleh Allah, ya abdi, ya abdi, astaghfirullah. Dari takutnya kepada Allah, ughmiya alai, jatuh pingsan. Si perempuan bingung. Ini pemuda tadi sehat, kok pingsan? Karena dia malu, digeretlah keluar pagar. Dikeluarkan.
ada tetangganya melihat, wah, fulan bin fulan tetangga saya kok jatuh di sini. Diangkatlah, dibawa pulang. 3 hari dia pingsan. Setelah bangun, gembiralah orang tuanya, keluarganya, alhamdulillah masih hidup. Kenapa wahai anakku? Apa yang terjadi wahai anakku? Dia mengingat dan bercerita, ya abah, diceritakan. Saya ini setiap datang ke masjid Sayyidina Umar digoda perempuan. Suatu saat saya tergoda mau masuk ke rumahnya, di pintu pagar saya ingat kepada Allah. Apa yang saya lakukan ini? Apa yang saya perbuat ini? Saya takut nanti ketika di hari kiamat ditanya oleh Allah. Ingat lagi keadaan itu, langsung pingsan lagi dan meninggal. Al-Khawf. Langsung meninggal. Dimakamkan. Beberapa hari Sayyidina Umar menanyakan keadaan pemuda itu, mana fulan bin fulan yang biasanya hadir? Meninggal wahai Amirul Mukminin. Oh, sakit apa dia kelihatannya sehat? Coba antarkan saya ke rumahnya. Diantarkan ke rumahnya, ditanya kenapa sebab meninggalnya, diceritakan keadaannya, godaan perempuan tersebut dan takutnya dia kepada Allah sampai pingsan dan akhirnya meninggal. Masya Allah. Mana kuburnya? Datanglah Sayyidina Umar ke kubur pemuda tersebut. Di hadapan kuburan pemuda tersebut tidak membaca tahlil atau yasin atau apa yang biasa dibaca seseorang ketika ziarah kubur. Tapi beliau membaca ayat Al-Quran. Wa man khafa maqama rabbihi jannatan. Siapa yang takut kepada Allah akan diberi 2 surga. Diulangi lagi, wa man khafa maqama rabbihi jannatan. Wa man khafa maqama rabbihi jannatan. Setelah yang ketiga, ada suara jawaban dari kuburan. Si pemuda itu menjawab Sayyidina Umar, "Na'am ya Amirul Mukminin. Benar wahai Umar. A'tani rabbi jannatan." Allah telah memberikan kepadaku 2 surga. Allah telah memberikan kepadaku 2 surga. Al-khauf membakar keinginan maksiat seseorang dalam hatinya. Yang kedua ar-raja. Sebelum kita bahas tentang raja, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita al-khaufus sadiq. Al-khaufus sadiq, khauf yang sungguh-sungguh yang membuat kita, membentengi kita dan membakar di hati kita keinginan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya mujibas sa'ilin. Amin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.